kan ya. Maka kita sebentar lagi akan lahir. Semoga kalah Allah memberikan kita seorang putra yang bisa meneruskan kanda dalam menegakkan agama Islam dan melawan para penjajah. Ya Dinda, kanda juga berharap ini jadi. Semoga kalah Allah memberikan kita seorang putra. Jadi baik, kita beri nama Muhammad Arsyad. Apa alasan kanda ingin memberikan nama anak kita Muhammad Arsyad? Kanda punya satu alasan. Kenapa kanda ingin memberikan nama Muhammad Arsyad? Muhammad Arsyad memiliki arti yang sangat cerdas. Jadi, dia kelak nanti anak kita besar, dia akan menjadi seorang yang akan meneruskan perjuangan kanda dan membela kebenaran dan menegakkan panji-panji agama Islam. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa dan harapan kanda. Amin. Sekarang sudah malam, Bunda. Mari kita istirahat. Ya, kanda. Sehingga kita bisa berkumpul, bisa belajar bersama di pesantren ini. Baiklah, malam hari ini kita belajar menerjemahkan kitab Matan Jurumiyah. Siapa yang mampu menerjemahkan kitab Matan Jurumiyah? Acungkan tangan. Saya, Kiai. Silahkan Arsyad, berdiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع أتاوي كلام عرب إيه كلام عرب إيكو لفظ كانجن سوسون سوسون تركدان Ibu pergi, kamu harus tetap sabar dan jaga ayahmu. Ibu jangan bicara seperti itu. Arsyad yakin ibu akan tetap sehat. Dan insya Allah, jika ibu dipanggil ke rahmat Allah, Arsyad ikhlas dan sabar. Dan Arsyad akan menjaga ibu. Ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرشد كرجاكان بكرجان رمح. Ya bu, sebentar setelah selesai mengaji. Gak usah pakai nanti-nanti, kerjakan sekarang. Tapi kan bu belum selesai. Ngaji bisa diteruskan nanti. Ya bu, saya akan mengerjakan apa yang ibu suruh. Shadaqallahul azim. Bu, Arsyad telah melakukan apa yang ibu suruh. Sekarang kamu ambil kayu bakar untuk masak. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, ya Allah. Kenapa hidup hambamu ini banyak berbalas itu ya Allah? Ya Allah, bila hamba itu begitu untuk menjalani semuanya.
Bu. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Kula yang tetake nareng Pak Kiai. Kula-kula niki dikumpulaken ning riki sareng Pak Kiai. Ayo napa? Jadi mengenen. Kita ngumpulaken sah ning niki. Bahwa karena Belanda sudah keterlaluan terhadap Islam, agama kita yang diinjak-injak oleh Pak kolonial Belanda. Iya benar Ki. Itu masalah agama doang. Karena tapi Belanda usah enak mencaci maki para pribumi negara kian. Lah terus saiki kelanjuti ke primen Pak Kiai. Memang Belanda sudah keterlaluan terhadap warga pribumi. Kita tidak boleh berdiam diri di sini. Kita harus melawan pasukan Belanda. Kita harus memberontak. Bunuh Belanda. Bunuh Belanda. Allahu Akbar. Kita siap berjihad di jalan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus premen ki rencana nih kena ngelawan si Belanda kan. Jadi kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.